Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Kuala Selangor banjir. Jadi siapa yang tahu? Nasib baik JPAM, PDRM datang membantu. Kebajikan rakyat keutamaan dahulu. Soalan Kuala Selangor nombor satu. Ya, saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tahu tentang banjir di Kuala Selangor. Ya. Sila Menteri. Datuk Yang Dipertua, terima kasih atas soalan yang yang begitu begitu cantik dan baik. Ubi kayu, bunga selasih. Thank you, terima kasih. Datuk Yang Dipertua, Industrialized Building System, IBS, merupakan sistem atau kaedah pembinaan bangunan yang mana komponennya difabrikasikan di dalam keadaan terkawal sama ada di kelang atau di tapak bina yang kemudian diangkut dan dipasang dengan penggunaan pekerja yang minimum di tapak. Pembinaan rumah kekal RKB menggunakan kaedah IBS dapat mempercepatkan tempoh siap pembinaan RKB kerana kaedah ini menggunakan komponen prapasang untuk menggantikan penuangan di tapak yang seterusnya akan mengurangkan tempoh pembinaan rumah kepada 30 hari berbanding 75 hari melalui kaedah konvensional. Selain itu, sistem IBS turut menghasilkan produk berkualiti tinggi dan sisa yang minimum dengan persekitaran kelang, kerja kelang yang lebih mudah dikawal. Sistem IBS tidak memerlukan sokongan kayu konvensional dan mengurangkan bahan sokongan dengan penggunaan elemen pemasangan lengkap atau sistem sokongan untuk proses penuangan di tapak. Sistem IBS juga menghasilkan platform kerja yang lebih kuat dan selamat dengan elemen pemasangan lengkap. Melalui sistem IBS, tapak pembinaan akan lebih selamat, bersih dan teratur dengan pengurangan jumlah sisa serta bilangan pekerja di tapak dan bahan pembinaan prapasang yang sedikit dan jumlah kos pembinaan lebih murah secara keseluruhannya berdasarkan faktor-faktor yang sebut di atas. Terima kasih. Ya, Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Mak Menteri di atas jawapan sebentar tadi. Pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada agensi di bawah Yang Mak Menteri JPAM kerana telah sudi membantu khususnya bagi mangsa banjir di Puncak Alam, Kampung Bukit Hijau, Bukit Kerayung sehingga jam 4 pagi malam tadi. Saya cuma berharapkan agar Kerajaan Negeri Selangor dapat membayar ganti rugi kepada seluruh penduduk dan mangsa banjir yang terjejas disebabkan sistem perparitan dan juga pembangunan yang tidak menentu. Soalan saya kepada Yang Mak Menteri, apakah peran strategik pihak kerajaan terutamanya dalam menyediakan rumah kekal baru bagi menghadapi sebarang bencana, terutama sekali bencana alam iaitu banjir, untuk mangsa-mangsanya agar mereka mendapat tempat perlindungan pada masa yang cepat? Kerana ini antara beberapa fokus dan juga kekangan yang sering dilontarkan sekiranya berlaku bencana. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, berhubung dengan kegagalan Kerajaan Selangor menyediakan peparitan yang baik ataupun yang boleh menampung banjir, saya setujulah dengan Yang Berhormat untuk meminta apa-apa tuntutan. Tetapi saya percaya yang paling baik sekali ialah Kerajaan Selangor kena bina peparitan. Dan kita tahu bahawa melalui peruntukan wakil rakyat Selangor pun mereka mampu berbuat demikian. Dan kita berharap ianya diperbaiki serta-merta sebab saya nak beritahu kepada Kerajaan Selangor, bila banjir datang, dia tidak memilih parti. Ya? Dia tak pilih ni PKR, dia berhenti. Tak, dia hentam habis. Jadi, bila kita membuat peparitan dan sebagainya, kita naklah buat untuk semua. Jadi, saya setuju. Highway Karak Awal ni tak pilih parti. Ya. Ya. Yang Mak Mahfuz, ada soalan tambahan nak bangun? Okey. Arak kahwin saya bawa panjat semalam, saya akan cerita A sampai Z. Sila boleh bawa soalan sekejap lagi ya. Okey. Yang keduanya ialah RKB. RKB ni ialah sistem yang terbaik kerana boleh dibuat dengan cepat seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi bila berlaku rumah runtuh, Yang Berhormat kena tengok aspek ini ya. Contoh yang berlaku di Kelantan sekarang ni, ada 100 buah rumah dalam kampung tu, kebanyakan yang rumah daif. Tapi yang runtuh satu ya. Jadi kita kena bina yang satu tu. Orang tak nampak bahawa yang lagi 99 tu
memikirkan kenapalah rumah dia tak jadi macam itu kan. Sebab rumah dia juga taknya. Jadi RKB ini hanya kita bina setelah kerajaan menyiasat dan puas hati bahawa rumah itu perlu diganti setelah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Untuk apa tu perlindungan mangsa di masa akan datang, SOP yang kita siap setia sekarang ni ialah yang pertamanya kita nak kena buat simulasi, Yang Mohamad. Simulasi penting. Semua daerah telah diarahkan berbuat demikian supaya mengadakan simulasi. Sebab simulasi ini ataupun latihan sebelum banjir ini membolehkan mereka menentukan siapa yang buat kerja, NGO mana. Jadi kita tak perlu kelangkabut. Bila berlaku saja banjir, tampillah orang-orang yang telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan kerja. Sekarang ini orang-orang yang telah diberi tanggungjawab sudah pun menerima tanggungjawab, tetapi eloklah dibuat latihan dan kita akan biayai latihan tersebut. Apa yang berlaku di Kemaman, selepas kita buat latihan, lepas tu banjir terus datang. Jadi dengan itu mereka dapat menghadapinya dengan baik dan sehingga mereka dianggap di antara pengurusan yang terbaik. Tetapi ada juga kawasan-kawasan lain yang diurus dengan baik, terutamanya dari segi pemakanan dan juga tempat tinggal. Jadi ahli-ahli yang berhormat akan dijemput selewat-lewatnya minggu hadapan untuk hazir ke satu pameran simulasi. Sebab sebagian besar yang berhormat ini akan dilantik menjadi Colonel Kehormat di kawasan masing-masing. Dan yang berhormat akan terlibat secara langsung dengan JPAM. Dan sudah ada tentera-tentera yang boleh membantu Yang Berhormat. Jadi Yang Berhormat sekarang ini terlibat secara langsung bersama-sama dengan DO, jawatankuasa peringkat daerah dan juga jawatankuasa di peringkat komuniti. Jadi yang paling penting sekarang ini ialah di samping peparitan dan lain-lain lagi, persediaan untuk menghadapi banjir itu adalah yang terbaik. Ya, Kota Melaka. Terima kasih, Datuk Seri Yang Dipertua. Ingin saya tanya Yang Berhormat Menteri, membenangkan kelewatan tentang pembinaan. Kita banjir tahun lepas, pembinaan masih kita belum selesai. Sekarang kemungkinan lagi satu keadaannya yang buruk akan berlaku untuk tahun ini. Ingin saya tanya, dengan gunakan IBS, teknologi IBS ini untuk kita bina AKB, adakah pihak swasta terlibat juga? Dengan pengalaman mereka terlibat dengan membantu kementerian ini. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Speaker, pihak swasta terlibat 100% sebab pembinaan dibuat oleh pihak swasta. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, sekarang ini kita akan membina 359 unit RKB dan dijangka siap pada bulan Februari. Di samping itu, unit-unit lain juga yang sedang dibina sama ada secara konvensional ataupun kita akan membina secara IBS, sama ada secara IBS ataupun konvensional, semuanya akan disiap dalam bulan Februari, Yang Berhormat. Jadi kita dah bagi komitmen dan kenyataan tersebut, jadi kita akan buat. Sebab konvensional ni sesuai di tempat yang sikit-sikit boleh, tapi kalau kita nak buat secara banyak, IBS. Sebab apa? Dia akan mengurangkan kos dan boleh cepat. Kalau Yang Berhormat selalu pernah pergi ke bangunan sementara di sana, tempat Datuk Speaker duduk dan juga lain-lain, dan timbalan Speaker Datuk Ronald, tempat itu, bangunan itu IBS. Kita tengok pembinaannya agak bersih, cepat dan boleh dibuat dua tingkat pun kalau kita mahu. Sebab apa? Bentuknya yang ringan. Jadi IBS yang kita perkenalkan ini ialah dapat mempercepatkan pembinaan. Kemudian yang keduanya saya kena sebut di sini, jumlah keseluruhan rumah yang perlu dibina di Kelantan itu ialah 1123. Kerajaan Kelantan akan bina 500. Kemudian yang selebihnya 187 ni akan dibina oleh NGO. Jadi NGO dan juga pihak swasta juga terlibat untuk memberi sumbangan kepada pembinaan RKB di Kelantan. Jadi Yang Berhormat, untuk kisah banjir ini, kita boleh anggap bahawanya akan selesai bulan Februari. Walaupun banjir berlaku
berlaku lagi bulan 11, bulan 12 ini, sudah pasti dia tidak menghalang untuk kita menyiapkan apa yang telah kita putuskan pada tahun lepas. Terima kasih.